datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara mengirimkan Robux yang ada di grup ke orang lain. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Setelah itu, kalian buka di Roblox, guys. Nah, di sini Ko Tutorial udah buka Robloxnya ya. Dan kalian pilih di bagian samping kiri sini, ada tulisannya grup, kalian buka. Setelah itu, kalian buka grup kalian. Nah, kalian buka grup kalian dan usahakan di sini kalian itu owner ya, guys ya. Karena untuk mengirimkan Robux yang ada di grup ke orang lain itu harus owner itu sendiri. Nah, setelah kalian pilih grup kalian, kalian pilih di bagian titik 3 yang ada di samping pojok kanan atas ini, guys. Yang di bawahnya more group ini kalian pilih titik 3. Setelah itu kalian pilih configure group. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Kalian bisa lihat di bagian bawah sini ada tulisannya group found. Group found itu adalah saldo ya, guys ya. Saldo yang ada di grup kalian itu ada 57 Robux. Jadi ini tuh kayak saldo, kasarnya kayak gitu. Nah, di sini Ko Tutorial mau transfer atau kirim Robux ini ke temennya Ko Tutorial. Caranya gimana? Kalian tinggal pilih di bagian revenue di bagian sini, di bagian bawahnya social link sini ada tulisannya revenue. Kalian tinggal pilih di bagian payout. Setelah kalian pilih bagian payout, kalian pilih di bagian one time payout. Jadi bedanya apa yang recurring payout sama one time payout? Kalau recurring payout ini kalian memberikan Robux kalian itu bagi hasil atau persentase. Jadi misalnya 50%, 30%. Jadi lebih enak yang pakai yang one time payout. Jadi kalian pilih yang one time payout. Setelah itu kalian add payout reception. Kalian tinggal pilih. Setelah itu kalian masukkan nama teman kalian yang ingin kalian give Robux. Oh ya, by the way, di sini usahakan teman kalian itu udah join di grup kalian ya, guys ya. Sebagai contoh, di sini Ko Tutorial mau kirim ke temannya Ko Tutorial yaitu Aul X ya. Nah, ini Ko Tutorial mau kirim Robux Ko Tutorial ke Aul X ya sini. Dan di sini sudah ada tulisannya member, itu tandanya temennya Ko Tutorial atau Aul X ya ini sudah bergabung di grup Robloxnya Ko Tutorial ini atau grup Ko Team ini. Bang, temanku itu baru join bang, kok nggak bisa? Nah, semisalnya teman kalian itu baru join atau nggak join itu nggak bisa dikirim Robloxnya, guys. Jadi harus gabung grup lama. Misalnya di sini Ko Tutorial mau kirim ke sini, misalnya ke Aul. Nah, di sini ada tulisannya warna merah. User is not member of the group, tandanya user ini tidak berada di dalam satu grup dengan kalian. Jadi usahakan teman kalian itu sudah join di grup Roblox kalian dan sudah sekitar semingguan lebih join di grup Roblox agar teman kalian bisa mendapatkan Robux-nya. Nah, di sini Ko Tutorial bakal lanjutin, Ko Tutorial bakalan transfer ya Robux-nya ke teman Ko Tutorial yang namanya Aul X ya. Nah, setelah kalian pilih seperti ini, muncul seperti ini, kalian pilih oke. Nah, setelah itu kalian masukkan deh nominal Robux yang ingin kalian transfer atau kalian kirim. Di sini Ko Tutorial mau kirim Robux-nya sebesar 7 Robux. Setelah itu kalian pilih distribute. Kalian klik. Dan tada, ada tulisannya hijau di atas. 7 Robux sudah dikirimkan dari grup. Nah, itu tandanya Robux yang kita kirim tadi sudah masuk ke penerimanya, yaitu temennya Ko Tutorial Aul X ya yang tadi. Nah, kayak gitu guys caranya kirim Robux melalui grup ke teman kalian yang satu grup ya guys ya. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. Semoga video ini dapat membantu kalian. See you di next video. Bye-bye.